Hai, nama saya Anas Kefir bin Norman. Saya umur 23. Saya seorang sawat. Okay, and then asal saya daripada Kuala Lumpur. And then apa yang saya buat ialah saya ialah seorang CEO untuk seorang kilang nama Sweet Farm Asia Senabahat. MA kami pengeluar minuman buah stevia. Yang itu pertama yang kami gunakan pemanis stevia dan juga fructose untuk memaniskan minuman kami. Saya akan tunjukkan kami semua kilang saya. So, step one, kami akan masak jus kami semua, which is jus buah, stevia, semua ada ingredient lain. Semua kena masak dalam kaki mesin basah ni. Kami masak dalam mesin sehari, kami masak dalam 1000 ke 2000 liter. Ni after masak, kami akan filter. Lepas filter, kami masukkan pada storage tank. Storage tank ni dapat tahan 2 liter sehari. So, kami kalau biasa kan 2 liter, 4 liter lah sehari. Ni lah kami panggil saya filling machine. Dia akan fill semua botol kami. Lepas basuh, botol kita tukar mesin di sini basuh botol. Dia akan lalu ke dalam ni. And dia akan turun ke dalam filling machine ni. Saya kena demo sikit. Dia akan jatuh. And dia akan fill air di dalam tu. Sekarang, dia akan buka. Dan kita pergerakan dia. Dan kat sini, kami akan cap botol tu. Botol tu akan bergerak dari sini. Botol ni. Dia akan lari sini. Dia akan botol ni. Dan tu dia akan cap. Dia akan cap kat sini. Dan setelah dia akan bergerak. Dan label botol kerja ni. Dan dia akan pack dengan kartu sekarang. So far kami ada tiga. Mango, grape, orange. Semua jenis stevia. Kalau dia punya kalori dia and masih demam orang Buddha yang minum tu sikit or in fact tak effect langsung to, for your body. So you boleh enjoy any kind of drinks or enjoy manis kain sekalipun without the guilt of having diabetes and obesity. So far dia kami jual dekat semua-semua offices. Dah ada dekat Patam, Tapak, Dua Utara dan Selatan. And then by next month, the next month or early next year insyaAllah kami akan masuk ke My News, Patron and mostly get station betul lah, station ni. So, semua ni datang daripada idea inspirasi ni ayah saya. Dia jumpa this pemanis ni, namanya pemanis stevia. Dia somehow buat research for almost 10 tahun terhadap pemanis ni, which kami dah R&D ataupun dah experiment dengan pelbagai jenis makanan, biskut, roti, desserts and drinks. Saya pula lepas saya habis college, saya found this company, saya founded this company in which kami nak buat satu produk in which kami tahu stevia kat Malaysia ni orang start dengan penalaman. So this one is our, my first big reason. Kami first keluar dengan produk ni just minuman untuk pre-sale, stevia juga tapi kami campur gula sikit. So this one, apa yang kami buat ialah kami revive ketukarkan balik vegan dan ada kami sebagainya juga. Just buat kami menggunakan pemanis stevia. Kasi sebab memang kami tak perlukan gula lagi lah. So, pure fructose, pure gula stevia dan fructose. And then, kami jadikan sebagai minuman buah. So, currently kami produce ada 2,500 botol ke 5,000 botol sehari. 5 hari bekerja, 8 jam kerja. Dalam 20 hari lah maksudnya. 20 hari sebulan. So, my target is that after saya slowly build up, saya nak beli machinery, which can increase kapasiti kami kepada 50 botol seminit. So that'll be around 50 botol sebulan, kami target dalam 100,000 botol. Yeah. Itu minimum. In fact, kami nak increase kepada 300,000 botol sebulan by term 300,000 botol. In fact, by 6 or 7 months, after lepas kami buat marketing and sales kat luar sana, kami akan pasti target kepada 1 juta botol sebulan.